Tapi pengalaman dalam sebulan ni, Januari ni, ya Allah, beberapa kes, kalau kita kata kes tak normal ataupun kes murung, sekarang sudah mula melanda anak muda. Melanda anak muda yang habis sekolah tak nak kerja. Kita nak pergi manjat gunung, manjat bukit, makan segala yang tidur-tidur kat laut, tidur kat pantai, tidur kat mana-mana. Dengan mak ayah sudah tidak pun penting. Ada ibu, parents nangis-nangis datang, doktor. Anak saya tidur atas rumput je katanya. Dan tak balik-balik. Hujung minggu kalau hari Jumaat dia kerja shift. Sabtu Ahad tak nampak hidung. Baliknya pukul 4 pagi. Kerana di rumah tidak ada lagi yang membantu menarik. Dan membuat anak balik. Ini bukan salah mak saja, tapi mungkin juga salah kalau kita cari salahnya. Rumah tidak lagi menjadi daya tarik untuk anak muda duduk. Kalau dia cuti, kalau dia vacation, kalau dia apa-apa. Ya, itu satu. Kedua, murung. Anak kita yang kahwin sebelum 5 tahun ke bawah. Maknanya tahun 1, tahun 2, tahun 3. 3 tahun ketiga. Pertama, kahwin kedua, tahun kedua, tahun ketiga. Sampai tahun kelima. Ini zon-zon perkahwinan yang sangat celaru. Ada dua kes. Sudah berkahwin. Ini sebagai makluman dan juga sebagai perhatian. Sebab mak-mak tua tu perhati sikit muka menantu macam mana. Jadi hantu ke jadi ratu. Betul? Dia menyenangkan kita ke menyusahkan kita. Susah bukan badannya, susah hatinya. Dia balik kita senang hati ke tidak? Dia telefon kita ke senang hati ke tidak? Apa dia buat kita senang hati ke tidak? Karena apa yang dibuat dengan senang hati pasti menyenangkan hati orang lain. Kalau dia buat tak senang hati, kita jadi tak senang. Macam masak tak seronok. Masaklah macam mana pun, dia tak akan sedap. Kerana dia tidak masak dengan gembira. Dua kes, satu kes nak gantung diri. Satu kes kelak-kelak, satu kes nak terkejut. Okay, dia tak nak datang kaunseling tapi maknya nak datang buat tarikh, buat temu janji. Patut datang hari Ahad tapi hari Jumaat dia sudah mula nak terjun tingkat pejabat. Nak bunuh diri. Dan sudah buat dua percubaan gantung diri di rumah. Okay. Umi cerita ni untuk kita ambil perhatian. Bukan saya saja nak jual lelong cerita dok. Okay. Sebab kalau dah mula rasa nak bunuh diri, nak mati-mati lebih baik. Mati je rasa macam nak mati. Susah. Bila ini yang diangkat selalu bermakna dia sudah mula merasakan penyelesaian pada masalah dia ialah dengan kematian. Jadi sebab itu dia berazam kelak-kelak semua nadi-nadinya. Okay. Dan itu bila Mi kata maknya dia minta buat temu janji nak bawa tapi tak sempat. Saya kata kalau sudah sampai nak terjun tingkap, itu tugasnya doktor. Tugasnya ubat pelalik. Tugasnya hospital. Tugasnya sakitrik. Tak laku dengan kaunseling sudah sebab dia sudah maksimum. Murungnya sudah maksimum. Tanda murung tak bercakap. Semalam dapat satu kes lagi. Doktor, anak saya mula menyepi. Dia pergi Bali. Balik dari Bali tak nak bercakap. Tak nak bercakap, tak nak bersembang, kurung diri. Ini siapa-siapa nak melancong ke Bali. Tadi rancangan ke mana melancong tadi tu? Dengar macam, oh ke Langkawi. Okey lah tu. Oh, buat? Oh, Port Dickson. Kau tak boleh berenang, rugi pergi berisan. Okay. Apa yang menarik daripada berisan? Masjid-masjid. Oh, hebat. Tahniahlah berdakwah dari masjid ke masjid. Jangan ada tiang masjid je, sudah. Okay. Artinya kita kena bersedia. Apa bentuk hadis, apa bentuk dakwahnya, apa yang nak disembangkan, apa yang nak ditinggalkan, apa yang nak direkam. Itu kekuatan. Supaya yang pergi, yang menunggu berbahagia, yang datang pun bahagia. Bukan sekadar nak naik bas. Kami dah lama tak naik bas. Ini macam anak-anak. Cucu kita kan tak dapat naik bas. Dapat naik bas sekolah taska buat rombongan. Tak tidur malam dia. Besok nak naik bas. Ya Allah. Jadi kita macam tu ke tak? Tak. Okay.
Artinya kita nak belajar untuk merasa bahawa berdakwah ini satu perkara yang sangat membahagiakan. Jadi dalam bahasnya banyaklah zikir, banyaklah nasyid, banyaklah surah, banyaklah sirah. Paling sikit kisah-kisah. Gili-gili seorang, kamu nak cerita apa, kamu cerita apa, kamu cerita apa, sampai kepada Iksan. Boleh ke tak boleh? Okay, kamu nak hadis apa? Hadis apa? Buhari, Muslim, nenek-nenek, boleh ke tidak? Jangan kosong-kosong. Minta maaf terdengar dari luar berapa ringgit katanya. Oh, ini nak berjalan lagi ni. Artinya bila sebut kamu nak berjalan untuk dakwah, kamu bersedia untuk apa? Ada dakwah tak? Saya bawa kacang rebus ya. Bagi satu bas kacang rebus, dah tidur dah. Dah kenyang makan kacang. Okay, ada yang siap makannya, dia siap ilmunya. Yang penting kamu bawa apa. Okay? Sebab itu paling sikit satu hadis satu orang. Kalau 40 orang dalam bas, ada 40 hadis yang dibacakan dalam bas. Boleh buat ke tak? Mikrofonnya kena siap. Jangan tak dengar, penat pula, betul? Ataupun kisah Rasulullah, ambillah kisah sahabat, kisah-kisah isteri, kisah siapa-siapa, kisah peperangan dan sebagainya. Kena rancang. Kalau tidak, dia tak ada modal banyak. Okay? Sebab itu kalau naik bas, ujungnya tidur. Jadi kalau saya bawa jemaah, kita cambik setengah jam yang pertama tu. Lepas itu minta ampun dah. Contoh, maka kekuatannya nak diangkat. Berbahagialah berjalan kerana kita sedang menelusi bumi-bumi Allah. Kita tahu bumi mana yang berkah. Dan bumi itu sedang menanda di mana kita sujud. Bila kamu sujud di mana-mana masjid, maka tempat kamu sujud akan mempertahankan kamu. Dia pernah datang sini. Tapi kalau datangnya bersembang, tak payah. Datangnya zikir, datangnya munajat, datangnya solat sunat, datangnya... itu kekuatan yang nak diangkat. Minta maaf, terlirik jauh pula dah. Apakah hai cerita berjalan tadi ni? Okay, ini kekuatan-kekuatan yang nak dibangun supaya setiap usaha, setiap saat umur yang masih tersisa. Umur kita yang tersisa. Artinya banyak ke sikit? Sikit. Dia muda ke, dia tua ke, dia pencen ke, tak pencen. Umurnya makin? Sikit. Susut. Angkanya makin? Besar. Mana dia makin kurang, makin kecil lah pula dia kan? Angkanya masih makin besar. Tempohnya makin sikit. Jadi tolong ingatkan, kita tak tahu entah ini hari terakhir kita naik bas. Sebab ada orang mati dalam bas. Mati terus. Kami ingat ke saja, bukan nak nakut-nakut. Bas kami aircon, bas tua. Tak kisahlah apa benda pun. Okay, jadi kekuatannya kita nak angkat, kita kata bila kita cakap tentang berdamai dengan masa silam, kalau pernah ada permusuhan, siapa pernah ada musuh? Siapa pernah luka? Siapa pernah bergaduh? Dah maaf ke belum? Dah salam ke belum? Apa tanda kita dah maafkan? Berdoa untuk dia, masukkan nama dia dalam doa kita. Karena doa paling mahal untuk seorang sahabat bukan di depannya. Doa yang paling afdal, paling baik ialah doa dia tak tahu. Sahabat yang baik mendoakan sahabatnya ketika sahabatnya di belakang. Dia tak tahu yang kita doakan. Itu tanda orang itu sudah berdamai. Yang pernah bercerai, pernah tak doakan bekas suami? Tak kuasa. Ada ke tak ada? Apalagi yang anaknya duduk dengan kita. Betul? Bermakna keturunannya ada dengan kita. Jangan takut nak doakan. Kerana doa kita itu juga kena pada anak kita. Apa yang suami buat, kena dapat ke isteri, dapat ke anak, dapat ke semua. Sebab itu kalau korban, jangan pakai nama isteri, walaupun dua isteri. Betul? Saya nak korban hidup simpanan saya itu tak. Kalau pakai nama dia, dia seorang-seorang. Kalau pakai nama suami, seluruh keluarga masuk. Ini sebab kita tak boleh ketekut banyak ni. Kita kuat sikit-sikit boleh lah. Artinya kekuatan yang kita nak angkat, selalunya kita kata bekas kekasih. Ya Allah, sakitnya hati. Ada? Ada simpan dendam lagi? Tak nak jumpa dah. Tapi kadang-kadang reunion jadi apa? Jadi masalah. Ya Allah, jumpa dah 60 lebih. Balik dah muah-muah-muah. Ya Rabbi. Itu jadi kaunselor ni seronok itu je. Ya Allah, dah 68 jumpa reunion.
Isteri kata, ya Allah doktor, dia dah mabuk. Awaklah orang yang paling saya admire sepanjang saya di sekolah. Tapi sedih tak dapat kahwin dengan awak. Letih. Tengah jaga cucu beli muah-muah. Sampai isterinya kata, awak nak nikah hari ni ke? Jom saya susun. Jom saya urus. Saya boleh panggil caterer. Awak nak nikah rumah dia ke rumah kita? Terduduk suaminya. Tak payah marah-marah. Sebab umurnya tengah berapa? Sikit kan kena marah-marah. Mati terus. Jangan marah-marah lagi. Tak ada peredahnya, kan? Kalau jumpa kes-kes 70 ke atas, pujuk aja. Awak sebenarnya nak apa? Nak berapa hantaran? Nak berapa bekasnya? Bekas cincin nak beli berapa? Saya belikan. Awak minta ukur cincin dekat dia. Okey tak? Sebab saya tak nak dia kata, tak payah, tak boleh, dosa. Ya, tak payah. Sebab bila dia dah tua, dia tengah mabuk. Mabuk tu nombor satu dia. Jadi kita layankan mabuk dia. Okay. So bila cakap dia, mak dia kongsi ke anak dia. Anak dia 7. Lelaki besar-besar semua. Tak apa abah, kita hantar. Seolah-olah semua keluarganya menyokong. Walaupun sebenarnya kami malu dia juga. Perkataan itu membuat ayahnya sentap. Artinya pakat dengan anak jangan marah. Ayah dah tua-tua. Tak suruh diri. Tak payah. Kerana melukakan nanti berdosa kita. Betul? Pujuk elok-elok. Kalau betul-betul nak silakan. Pindah rumah sekarang tak apa. Nak pindah tilam, nak pindah apa, jalan. Saya terkesah. Jangan tunjuk kicau. Itu tanda tak matang. Okay? Jadi maknanya bercakap tentang meramah atau kita kata berdamai dengan masa silam. Saya tak nak lagi sakit hati dengan siapa-siapa pun. Boleh atau tidak? Saya tak nak dengki siapa-siapa pun. Boleh atau tidak? Saya tidak akan lagi nak bagi jadi kedekut macam dulu. Ada tak? Dah pemurah semua ni. Syukur alhamdulillah. Kalau masih berkira-kira ini dua ibu, tahu tak? Terima kasih ke ibu ni yang beli ini dua ibu, tahu tak? Bila ada lagi duit saya dan duit awak, bermakna belum lagi berkasih sayang secara hakiki. Ini duit kita, ini rumah kita, ini anak kita. Ini kekuatan. Boleh?